pada waktu ini untuk menyaksikan bikisan berkenaan dengan tradisi telinga panjang kaum orang Ulu di Sarawak. Ini antara yang unik juga di Sarawak. Kita saksikan. Sarawak terkenal dengan pecahan kumpulan etnik yang tersendiri, iaitu kira-kira 27 kumpulan etnik. Daripada 27 kumpulan etnik itu, kaum orang Ulu merupakan etnik minoriti, merangkumi Kayan, Kenyah, Kelabit, Berawan, Lun Bawang, Bisayak Kejaman, Lahanan Sekapan, Ukit, Punan, Penan dan banyak lagi. Kaum orang Ulu di Sarawak suatu ketika dahulu begitu terkenal dengan tradisi telinga panjang mereka. Ciri-ciri tersebut amat berbeza kerana ia tidak terdapat pada suku etnik lain di negeri ini. Namun seiring dengan peredaran zaman, seperti juga tradisi lama yang lain, tradisi telinga panjang juga semakin lenyap dan ditinggalkan, terutamanya kalangan generasi muda kini. Liah Japi, 81 dan Win Lujah, 77, masing-masing berasal dari Umadaro, Sungai Asap Belaga, merupakan generasi terdahulu yang lahir pada era sebelum pendudukan Jepun. Masih lagi meneruskan tradisi telinga panjang yang pernah menjadi kebanggaan wanita dan lelaki kaum Kayan suatu ketika dahulu. Di Sarawak, dalam kalangan orang Ulu, kaum wanita dilihat lebih ramai bertelinga panjang berbanding golongan lelaki. Suatu ketika dahulu, lelaki Kayan turut sama membuat telinga panjang, namun yang membezakan telinga mereka adalah telinga lelaki lebih pendek, iaitu di atas bahu berbanding telinga wanita yang melebihi paras bahu. Tujuan kaum Kayan membuat telinga panjang inilah ialah untuk memikat hati lelaki, dan juga kalau perempuan tu untuk memikat hati perempuan. Tujuan yang kedua ini untuk melambangkan asal Kayan ini dipandang orang-orang lain lah, seperti kaum yang lain di Sarawak ini. Proses membuat telinga panjang ini sangat rumit dan memakan masa yang agak lama. Selain ia amat menyakitkan. Salah satu bahan utama yang digunakan semasa proses menebuk lubang telinga adalah buluh yang dipotong kecil dan tajam pada bahagian hujungnya. Pada masa dahulu, telinga panjang merupakan satu lambang kebanggaan wanita orang Ulu. Malah ia dianggap sebagai simbol kecantikan yang utama bagi kaum wanita pada ketika dahulu. Malahan pada masa itu, panjangnya telinga seseorang itu melambangkan cantiknya seseorang wanita orang Ulu. Dan juga warisan berzaman yang memperkenalkan etnik orang Ulu kepada masyarakat luar, serta keunikan tradisi yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Sejenis perhiasan telinga menyerupai tembaga yang berwarna kuning keemasan disebut iseng oleh kaum Kayan, lazimnya dipakai pada telinga anak-anak sejak mereka bayi lagi. Mengikut kepercayaan kaum Kayan, semakin lama iseng itu dipakai, maka semakin panjang cuping telinga si pemakainya. Telinga ini mengambil masa yang lama untuk memanjang, maka seelok-eloknya iseng tembaga yang dipakai sejak bayi perlu bersesuaian agar cuping telinga lebih cepat meregang dan memanjang, kerana tidak semua wanita bernasib baik memperoleh telinga yang mereka inginkan, malah ada yang sengit dan terputus sebelah. Ramai gadis orang Ulu pada masa dahulu berebut-rebut untuk memiliki telinga panjang, tetapi generasi baru kini sudah tidak berminat lagi meneruskan tradisi tersebut. Dek dengan perubahan zaman telah berlaku lantaran tuntutan kerja menyebabkan ramai dari kaum itu berhijrah dari kampung ke kawasan bandar, dan ada yang terpaksa memotong telinga mereka kerana segan dan menganggap penampilan sedemikian agak pelik. Bila saya pergi sekolah, saya sport girl. Tapi bila saya pergi berlari, tidak
Sesuai untuk saya, sebab saya kuat berlari dulu masa sekolah. Jadi saya terpaksa potong lah telinga. Jadi dengan bila saya potong telinga saya itu, saya sangat menyesal. Dengan telinga panjang itulah kecantikan dia keluar lebih daripada yang bukan telinga panjang itu. Ketika ini dianggarkan hanya ratusan wanita orang Ulu di Sarawak terdiri dari generasi tua masih kelihatan menyimpan cuping telinga panjang ini. Malah tidak mustahil suatu masa nanti kemungkinan tradisi warisan kaum orang Ulu itu akan lenyap apabila generasi lama dan tua ini sudah tiada. Saya rasa kerajaan harus tampillah membantu. Oleh kerana dari segi kos itu yang masalah. Dengan ada kajian macam ini, jadi dapatlah kajian dapat mengumpul yang adat warisan orang Ulu ya, dengan cara terperinci. Adat tradisi itu sudah ditelan zaman. Jadi sekarang dah masa dia kita harus mengingat kembali supaya adat sentiasa dikenang supaya generasi yang akan datang ada bahan-bahan untuk rujukan. Justru besarlah harapan agar ada usaha dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpul maklumat secara terperinci bagi merekod dan merakam bahan tradisi itu sebelum ia lenyap, sekurang-kurangnya ada bahan rujukan untuk tatapan generasi akan datang.